Hai guys, balik dengan Manusia Jahil. Nah, jadi kali ini aku mau ngecek rumah baru buat emak guys. Wah, pasti emak seneng banget kok kasih rumah baru. Ya, tapi rumahnya gak besar sih guys. Contohnya kayak gini kalau udah jadi guys. Nah, contohnya kayak gini kalau udah jadi. Nah, kayak gitu. Ya, aku gak bisa kasih rumah buat besar-besar buat emak. Ya, karena aku gak banyak uang. Nah, jadi sekarang itu sebenarnya pembangunan rumah untuk emak itu masih lama guys. Cuman aku cepet-cepetin supaya emak seneng guys. Ya, semoga aja tahun ini siap. Ya, sebenarnya pembangunannya lama, tapi aku kuras tabungan aku dulu buat emak supaya cepat jadi rumahnya guys. Kan soalnya kemarin itu masih ya pondasi-pondasi tanah itu belum ada dindingnya, belum ada atapnya. Jadi rumahnya sekitar berapa bulan lagi kayaknya udah siap guys. Jadi langsung aja kita langsung ke rumahnya. Sedikit lagi guys, hampir jadi. Wih, mantap sekali nih. Nih guys, ya tinggal plaster, tinggal di keramik, tinggal di atap, dikasih pintu. Yes, sudah jadi guys, sedikit lagi guys. Jadi langsung aja kita cek ke dalam ya guys. Ini cocoknya warna apa nih rumahnya buat emak? Emak biasanya sukanya warna kuning. Pink. Langsung aja kita cek ke dalam guys. Yaudah yuk, mari kita cek dalamnya guys, kayak mana. Wah, keren banget sih. Ah, ini guys. Wow, ini tapi belum jadi ya guys, makanya masih jelek. Nah, ini untuk dapur kan? Ini dapur kan? Iya, ini dapur. Nah, ini dapur guys, cuman belum jadi. Ini kamar buat adik aku. Kecil sih guys, ya gimana lagi. Ini kamar buat emak dan orang tuaku. Ini guys, yang ini. Jadi kamar aku di sebelah guys, kamar aku di sebelah. Aku sebenarnya buatnya di kampung guys, di kampung-kampung supaya tanahnya murah. Tanah di kota itu mahal banget guys. Bisa satu rantai bisa sampai 150 juta. Ini untuk WC. Itu untuk gudang. Ini untuk teras depan. Wah. Yuk, jadi kita cek lagi tempat-tempatnya. Ya, rumahnya nggak seberapa besar kayak rumah dulu aku sih, guys. Rumah dulu aku tuh ruang tamunya lebar, lebar banget. Ini ya kecil tapi minimalis. Ya, semoga aja Mas suka, guys. Karena budgetnya nggak cukup buat rumah gede. Bukan YouTuber gede. Ya, jadi langsung aja kita lihat rumahnya dari depan kayak mana. Awas, ada kayu. Tunduk cuy. Ya, rumahnya dari depan begini. Nah, rumahnya dari depan kayak gini guys. Ya, simple tapi pas lah guys. Buat orang tua, buat emak, cocok lah. Hore! Nah, jadi rencana aku rumah yang lama tuh guys, aku buat rumah kos karena zaman sekarang itu banyak anak kuliah. Jadi rumah kos itu terjamin guys, buka usaha kos. Nah ini sampingnya guys. Nah, jadi ini sebelah-sebelahan ini nyatu guys. Nah, jadi sebelah sana itu buat emak. Nah, sebelah sini tuh buat aku guys. Jadi nyatu gitu guys. Jadi satu rumah tapi beda kan guys. Mana tahu nanti aku punya istri ya. Ya guys, ini dia satu lagi. Sebenarnya rumahnya satu tapi di beda ruangan gitu guys. Nah, ini ruang tamu, terus ini kamar mandi. Nah, jadi ini nggak ada dapurnya karena dapurnya udah sama emak tadi guys. Nah, ini dia kamar aku guys. Ya, kamar aku ini dia awal. Ini lumayan besar sih. Kamar aku tinggal dipasang atap, di semen, dipasang pintu, udah jadi kamar aku. Dan ini dia kamar aku nih buat aku sama istri kan. Jadi kita cek satu kamar satu lagi, itu kamar buat editor, buat orang kerja. Ya nih.
guys, dua orang kerjanya. Jadi bagi kalian yang nanya, bang, orang kerjanya berapa? Orang kerjanya satu orang. Dia ngedit, dia pegang kamera, dia pegang untuk ngeprank, dia semua guys. Ya begitulah guys, rumah sederhana kecil aku. Ya kenapa kecil? Karena tabungan aku nggak banyak dan uang aku nggak banyak. Ya semoga aja emak seneng aku bisa kasih hadiah. Ya beginilah guys rumah sederhanaku, rumah kecil untuk orang tua aku supaya mereka seneng. Semoga aja mereka seneng. Ya walaupun kecil, walaupun minimalis, ya namanya juga aku lagi usaha dikit-dikit karena tabungan juga nggak banyak. Makanya kalian jangan skip iklan. Rumah Mas Jim bagus nggak? Bagus. Oh, sweet. Keren nggak? Keren. Kalian suka nggak? Suka. Jadi nanti begitu keluar rumah pemandangannya alam guys. Nah, jadi pemandangannya alam. Jadi begitu keluar rumah, serap alam. Jadi nggak sumpek, nggak kota gitu guys. Jadi suasananya tenang, aman. Nah, jadi begini rumahnya, tuh guys, simple tapi banyak ruangan guys. Nah, jadi begini guys, kisaran rumahnya kalau udah jadi guys. Nah, kayak gitu. Jadi di sini ruangan emak, di sini ruangan aku gitu guys. Pokoknya kayak gitu. Ya apa? Memanfaatkan tanah dikit tapi banyak ruangan, begitulah guys. Ayo kita lihat sampingnya yuk. Ya. Sampingnya udah di semen guys. Jadi udah kayak gini lagi, udah cantik guys. Jadi semen gini. Nah, begini sampingnya udah di semen. Jadi bagus, jadi tinggal dipasang atap. Jadi segitu aja videonya. Lihat rumah baru untuk emak. Semoga aja emak suka dan semoga aja rumahnya cepat siap. Hore! Ya, jadi segitu aja pesan dari video ini. Bekerja keraslah supaya bini Anda banyak. Sudah nonton rumah baru Mas Jim, semoga aja emak suka dan orang tua aku suka. Wow. Jadi tapi ini masih lama sih jadinya. Soalnya tabungan aku udah habis untuk bangun ini dulu. Jadi ya sekitaran 1 tahun lagi kayaknya udah siap sih. Mudah-mudahan cepet ya guys. Ya makasih udah nonton, semoga aja emak suka. Tapi aku tuh buat rumah ini belum bilang emak guys. Jadi aku buatnya jauh dari kampung aku. Jadi nanti begitu rumahnya udah jadi, aku surprise untuk emak guys. Jadi rumahnya di kampung gitu guys. Wah lihat tuh. Jadi alam-alam kayak gitu guys. Nah alam kayak gitu. Jadi ya bagus sih pemandangannya. Thank you.